Nabi mendoakan, memohon perlindungan untuk anak, yakni cucu beliau Hasan dan Husain. Doanya apa? U'idzukuma bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yani aku berlindung untuk kalian berdua, Hasan dan Husain. Yani Al-Hasan dan Al-Husain. Nah, ini jangan perlu domir itu jemaah. Kalau paham, kalau enggak paham enggak apa-apa. Jadi kalau antum anaknya satu laki-laki, memohon perlindungan kepada Allah, penjagaan, tolak bala untuk anak kita, bayi misalnya jemaah, perlu itu jemaah. Bayi kita kecil itu jaga, tolak bala, bukan dengan dibelitkan peniti sama bawang putih. Tolak bala itu dengan dibacakan di dekatnya, u'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku telah perlindungkan untukmu kepada Allah, berlindung dari segala kejahatan. Ya, karena anak kecil tidak punya benteng, maka kita doakan. Jadi kita baca itu, baca tiap pagi, tiap petang dibaca demikian.